Minta per blanket. Awas per kanan. Habis pakai masker. Banyak. Banyak kamu ya. Iya. Halo Pak Irfan, sehat Pak Irfan? Sehat. Siap. Itu kode sandi ya. Nanti kalau pakai radio jangan ngomong yang nggak perlu. Pakai kode sandi. Kalau kami pakai kode sandi semua. Nanti segala bentuk operasional ketahuan orang. Oh iya. Pada umumnya orang khawatir tabung 3 kg ini bisa meledak. Konek jalan kecil. Regulator kasusnya memang saya sering rusak karena kebanting-banting. Saya banting memang. Ceritanya sudah lonyot itu. Apa yang harus Anda dilakukan? Ambil aja per blanket. Enggak usah dilempar, tapi diletakkan. Amankan tabungnya. Enggak usah dilempar. Itu cuma simulasi aja. Ambil karung basah, handuk basah, karung goni dan sebagainya, yang penting tidak berbahan parasut. Prinsipnya dibasahin. Kalau dibasahin basahnya sampai lepun ya tetap terbakar, loh. Perhatikan arah mata angin. Kalau arah mata angin ke sana, kita di belakang punggung mata angin. Jangan di depannya. Lindungi muka, tangan dijepit ke belakang. Pada saat emergensi ada tidak mungkin mencari sarung tangan. Iya. Diletakkan ya, bukan dilempar. Kalau sudah dinyatakan aman, ambil lagi tutup mukanya, kembali lagi. Awas, awas, tumpah. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa.
ambil lagi karung tersebut. Tutup lagi. Kalau memang merasa belum yakin. Tangannya. Tangannya dijepit, kemudian putar ke belakang. Ingat-ingat seperti bola. Cukup. Lepaskan regulator, amankan tabungnya, angkat ke atas, Kak. Taruh aja, Kak. Dindai, dindai. Kemudian angkat karung basah, karung basah. Ingat pada saat emergensi Anda tidak mungkin mencari sarung tangan. Perhatikan arah mata angin. Tutup mukanya, jangan dijemur. Tutup mukanya, letakkan. Letakkan. Jangan ragu. Perhatikan kalau memang masih kurang yakin. Ya baik, Bu. Tadi sudah tahu kan metodenya? Ya. Perhatikan, ajarkan dulu teknik memegangnya karena pada saat emergensi tidak mungkin mencari sarung tangan. Jam tangannya mohon dilepas aja, Bu. Khawatir kotor. Matikan dulu, Bu. Tabungnya lepaskan, Ibu. Kembalikan arah jarum jam, Ibu. Kalau memasang arah jarum jam ke atas, Ibu. Putar ke atas. Iya. Lepaskan, cabut, Ibu. Iya, taruh aja, Bu. Amankan tabungnya, pinggirkan, Bu. Khawatir mengganggu akses, Ibu. Ambil karung basah, handuk basah, selimut, gorden, dan sebagainya dengan catatan tidak berbahan parasut. Karena parasut pada saat emergensi tidak mungkin mencari sarung tangan. Perhatikan arah mata angin. Mobilnya seperti tadi, jangan dijenguk kayak gini, Ibu. Dari depan ya. Ada, Ibu. Ada. Pelan aja. Hati-hati wajahnya jatuh. Pelan aja, Bu. Iya. Minta aplausnya dulu. Ya, baik. Tenang aja, jawaban ini. Cukup, lepaskan regulatornya. Iya, amankan tabungnya. Khawatir mengganggu akses kita melakukan pemadaman. Seperti ini. Taruh. Bakar. Ini untuk perform aja. Ya. Gak usah di. Kira ada 5 menit apinya gini, Bang. Iya, kalau di kalau malam hari sering ada kan di media sosial yang rekan-rekan kita dia besar apinya. Di pulau pisau. Nah, jadi si KC Borneo saya ini saya bawa. Nah, saya kira dia stres berat. Karena di perjalanan kan kerasa kerusuk sana sini. Setelah kita coba beri makan, saya dapat dipong dari malam, dipongnya kelindes sama mobil. Nah, pas saya beri makan, malah mau, padahal dia terakhir makan hari Kamis. Jadi dia ini tidak mengenal kondisinya di mana, posisinya di mana, pokoknya makan terus. Mau di daerah manapun dia cuek aja dia pokoknya. Yang penting ada makanan, aku sikat. Sikat terus pokoknya. Terus minggu dia pada makan resi kecil. Terima kasih. Harapan kita dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan secara khususnya BPBD yang membidangi bidang damkar setelah dilaksanakannya peningkatan kapasitas ini diharapkan anggota damkar mempunyai keterampilan baik itu dari sumber daya manusianya dan pengetahuan dalam hal penanggulangan bencana bagi masyarakat di pemukiman. Kan putus pada saat tambah. Tambah dan coring ya sama. Gunakan rope protector, pengaman tali. Satu lagi, dorong ke depan. Hujan. Dorong. Kendor. Iya, terus.
Tarik, tarik lagi. Bro handler, amankan tali yang sudah. Ya, ya, stop. Tarik lagi. Tergantung. Ini gawian paluyan aja. Tabun, tabun. Pimpronya ini. Teknikernya udah aja kayak kemarin. Lagi ngepoltro kan sudah ada teknik. Kenapa pakai metode ini? Jadi kaitnya PP pakai garpida. Ini enak ini korban ini. Misalkan yang sakit atau patah pada kaki kirinya, contohnya kaki kiri, kaki jalan. Macam-macam. Kita rescue, vertical rescue, confinement special rescue, fire training dan sebagainya. Saya kan terus tidak usah balik, santai aja, ngariung aja. Nanti kalau jatuh orang pertama yang dicari atasan rekan-rekan saya, berarti nggak beres mengkoordinir. Jelas ini? Ya.